Cool FM. Ya, terima kasih kepada anda bersama dengan kami kerana anda juga ingin mengetahui apakah kisah yang sebenar berlaku di sebalik bilik gelap PhD hari ini. Kali ini yang ada di bilik gelap adalah seorang personaliti sukan, ya. Jadi suspek kita bernama Aina Suzaini, gadis Kelantan yang banyak merosakkan hati pemuda-pemuda. Yang pertamanya lah soalan-soalan daripada kami. Nama penuh kekasih hati. Nama penuh kekasih hati, Aina Suzaili, boleh panggil Aina. Apa sebab nama penuh kekasih kau sama dengan nama kau? Sebab kahwin dengan diri sendiri. Bercinta dengan diri sendiri memang bercinta. Dalam seminggu, berapa kali Aina pergi gym? Saya home workout dekat rumah. Ambil masa selama 5 minit sahaja di rumah. Dah, dengar. Contoh. Lain dong kau dengan dia. Contoh workout dia simple. Contoh, beza kan? Nampak? Dalam seminggu berapa kali Google muka sendiri? Tak pernah Google. Tak pernah. Kalau Instagram tu iyalah. Masa kita nak tengok kita punya feed. Tapi Google nak tengok muka sendiri. Sumpah memang tak ada. Nak buat apa dia pun. Sebab memang tak keluar sangat. Kita nampak gaya suspek kita garang ni. Okey, kau jangan tanya macam-macam. Suspek kita ni navy lah dulu. Aina pandai masak ke tidak? Maggi special memang A+. Itu dekat plastik dia tulis special, bukan kau yang masak special. Ada own resepi memang tak boleh dapat kat mana-mana. Setakat ni segeralah. Lain. Tom yum campur dengan budu ada telur sikit. Orang Kelantan kan? Kenapa dia nak cakap kat lampu lah? Bagi tahu kami, ciri-ciri suami pilihan suspek. Saya nak mencari kembar saya sendiri. Betul. Jadi ni ada masalah. Kita kan nak jumpa orang yang okey, kita nak jumpa kembar kita, cermin kita sendiri. Tapi tak adventure. Banyak umur 24 tahun ni memang jumpa asyik karakter yang lain. So macam tak menjadi, kena cari yang sama. Tak good. Apa hidden talent yang awak ada? Pandai buat suara break ni. Sometimes I run, sometimes I hide, sometimes I scare you. Malu eh. Boleh. Okay. Britney Spears kat Kelantan. Itu Britney ke Itik? Listen. Cool FM.